Sahabat Jempol, jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban KMP Yunise yang tenggelam. Dari 18 yang hilang, setelah 7 hari berselang, 3 diantaranya sudah ditemukan. Ketiganya ditemukan nelayan, mengapung di sekitar perairan tempat budidaya mutiara dalam keadaan tidak utuh. Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Nelayan muncar bernama Nanang, mengaku mendapatkan informasi dari 3 teman sesama nelayan yang menemukan potongan jenazah berbeda-beda. Satu orang menemukan mayat mengapung tanpa kepala dan tangan, satu menemukan potongan hanya kepalanya saja, dan satunya menemukan bagian tubuh lainnya, tutur Nanang kepada relawan Baret Rescue Nasdem Jember Raditya melalui saluran ponselnya. Nanang mengatakan nelayan yang menemukan potongan mayat itu merasa ketakutan. Maaf, dengan Pak siapa ini, siapa? Saya Bapak Nanang. Bapak Nanang. Anu ya, Pak Nanang tempat tinggalnya di Muncar sana ya? Saya nelayan, Mas. Nelayan. Ya. Bisa cerita kronologi yang menemukan jenazah tadi, Mas? Gini, Mas. Iya. 2 hari yang lalu, teman saya, yang namanya, kalau di bahasa udaranya itu namanya Spedol ya, Spedol. Siap. Kemarin teman saya itu menemukan jenazah mengambang di perairan Sengrong, Krepat ini di budidaya mutiara kemarin. Tapi kepalanya tidak ada. Nah, kebesokannya lagi teman saya yang satunya mengasih kabar menemukan jenazah tapi cuma kepala saja. Terus tadi malam, yang tadi pagi ini, yang baru pulang kerja, menemukan satu jenazah utuh, cuma muka sudah agak rusak. Jadi ketiga nelayan ini menemukan mayat, menemukan mayat. Kalau yang nelayan yang lainnya saya kurang informasinya ya. Betul. Ini apa namanya, ada fotonya sampean yang jenazah yang ada kepalanya tapi apa mukanya yang rusak ada juga. Nah, itu permasalahannya begini, masalahnya kalau nelayan orang awam, kebanyakan nelayan itu awam. Enggak mutu ya. Kalau menemukan mayat itu kalau di tengah laut itu istilah mereka itu menemukan hantu. Oh gitu ya. Jadi takut. Yang kedua, mereka itu kalau mau menginformasikan atau mau bawa ke darat itu, katanya itu takut dengan urusan dengan aparat. Maklum nelayan ya, Mas ya. Betul. Kalau menurut saya yang nomor 3 ini, Mas. Iya. Kalau mayat itu mengambang sampai kelihatan nelayan, kalau menurut saya itu mungkin mayatnya kan kepingin dibawa ke darat, dikuburkan secara wajar kalau menurut saya. Betul. Tapi memang kalau kebanyakan nelayan begitu, Mas, awam. Saya sendiri dulu pernah menemukan mayat sampai saya itu sembunyi-sembunyi, Mas. Iya. Takut, karena apa ya, seperti ketemu setan gitu loh. Ketemu hantu. Ini tidak ada identitasnya, Mas ya, yang tadi yang ketemu yang di video itu, tidak ada identitasnya ya? Belum, jadi bukti dokumentasi itu nggak ada, Mas. Tapi kalau informasi itu positif. Iya. Tapi namanya siapa itu, gitu ya? Jadi kalau bukti dokumentasi, mereka ya namanya alat, kalau nelayan itu kan minim. Jadi gini, Mas ya. Kalau identitas-identitasnya tidak ada semua ya, berarti ya. Jadi kalau bajunya tetap utuh katanya. Iya, identitasnya maksudnya. Kalau yang identitasnya kemarin itu cowok satu, yang kedua nelayan itu yang lihat kepala. Cuma kepala saja itu rambutnya agak panjang, berarti perempuan. Perempuan, betul. Ya sudah, Mas, makasih ya, nanti saya konfirm lagi ya. Makasih, Mas ya. Oh iya, Mas. Soalnya saya ini mau kerja. Iya. Kalian iya. Juga saya kan mau. Sambil cari-cari, Mas ya. Informasi, karena kan nelayan di sini kan pakai radio semua, Mas. Siap. Oke, Mas. Makasih, Mas ya. Oke, Mas. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedangkan, mayat yang mengapung tanpa kepala, di saku celananya, masih ada tersimpan identitas KTP dan SIMA atas nama Juliadi, alamat Kampung Babakan, Kelurahan Ciampanan, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk memastikan kabar itu,
Barit Rescue Nasdem Jember, kata Raditya berangkat menuju Banyuwangi. Sesuai manifest, hanya 18 orang yang tercatat belum ditemukan. Hanya saja, masih banyak korban yang tidak tercatat dalam manifest, misalnya, pedagang asongan, tukang pijat dan penumpang lainnya. Kami, Satu Regu akan berangkat hari ini, Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021 untuk memastikan kebenaran kabar itu, kata Radit. Demikian, sahabat jempol. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan angin 8 sampai dengan 20 knot, maksimal 20.